Aku perompak. Aku nak rompak kedai ini. Hanya kungfu aku boleh kalahkan perompak ini. Ah, marilah. Ah, mari. Hai, saya Nani. Nani kerja dekat kedai kasut paling top kat Malaysia ni. Nani suka sangat kerja dekat sini. Semua best. Tapi ada satu benda je yang buat Nani geram. Ini Talib. Dia gila silat. Raju, sikit-sikit si lambang. Ish! Ini pula namanya Tan. Kejap dia lah Wong Fei Hong, kejap dia lah Ip Man. Peninglah. Alah, Mamat ni. Hey, Tan, kau ingat kungfu kau tu hebat sangat ke? Ha? Silat aku lompat lagi tinggi kau tu. Hey, Talib. Ni pu ya kan siapa Zhonghua Wushu ah. Kungfu aku ni bukan sama dengan si Rabam si Raju ni. Oi, kalau berani marilah. Wah. Marilah. Saya cucu Wong Fei Hong. Pak. Anak saudara Yip Man. Ha? Tis! Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Aku ni cucu Mat Kila, orang kata tak? Setakat kau orang berdua ni, sekali aku libas je. Ha? Mari. Bos! Tengok tiga orang ni, tak ngerti-ngerti nak buat kerja. Bergaduh je dari tadi. Woi! Aku perompak. Aku nak rompak kedai ni. Kalau kau nak hidup, kau ikut cakap aku. Ya. Tapi kan abang perompak, ini kedai kasut tau. Mana ada perompak-rompak kedai kasut? Eh, suka hati akulah aku nak rompak kedai telur ke, kedai ayam ke, kedai minyak masak ke. Suka hati akulah. Kau sibuk kenapa? Raju, ini makanan aku. Biar aku setelkan. Nak harapkan kau dengan Tan. Eh? Tan mana Tan? Hey, Talib! Raju! Hanya kungfu aku boleh kalahkan perompak ini! Ewa, tak kaburnya kau. Marilah! Mari! Ini bukan Ip Man ni. Ini Man Down. Hoi, Ibu Mbak. Si Tan tu bukan lawan kau. Ayam berkokok di atas pagar. Memanggil-manggil sambil betul. Rasakan? Ha, itulah. Talib. Periak bersah pes ni. Canda ponan takkan pundre. Tak pula dia pecilap. Pecik tiga dah. Kenapa? Takut ke? Hei, aku perompak lah. Tak ada siapa yang boleh halang aku perompak kedai ni. Talib. Tan. Raju. Bersatulah. Korang akan kuat kalau bersatu. Tolak tepi kau tu semua. Kita kena teguh bersama. Selamatkan tempat kita cari rezeki ni. Bangkitlah, wahai pahlawan kasut.
Hoi, perompak! Selagi kami bertiga masih bernyawal! Jangan kau mimpi nak rompak kedai kasut ini! Kawan-kawan, mari kita ajar perompak ini cukup-cukup! Hoi perompak, kenapa kau nak rompak kedai kasut ni? Maaflah bang, saya terpaksa rompak kedai kasut ni pasal kasut saya dah rosak. Nak beli sekarang ni pun harga barang semua mahal. Bang, hey, siapa kata kasut kat sini mahal? Oh iya ke? XES Shoes ni sekarang memang ada promosi merdeka. Kalau abang beli kasut dekat XES Shoes ni memang berbaloi. Harga berpatutan, kasut berkualiti, selesa. Dan yang paling best, jenama XES Shoes ni ada macam-macam jenis kasut sesuai dengan pelbagai keadaan dan acara. Oh iya ke? Bestnya? Yalah, XES Shoes memang best. Padan muka kau, meringkuklah kau dalam penjara. Minta maaflah kakak. Bang, saya janji tak buat. Kalau saya masuk penjara, jadi saya nak pakai kasut XES Shoes. Minta maaflah. Tolong. Tolonglah jangan dekat saya. Tolonglah. Tolong. Selama 20 tahun, tetap teguh bersama keluarga sebagai jenama nasional dan semua. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-65.